Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kesehatan. Pada kesempatan kali ini, channel kesehatan akan membahas tentang cara memanjangkan kaki yang pendek dengan berolahraga. Tapi sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kami terus bersemangat untuk membuat video-video baru lainnya. Setuju kan? Tubuh tinggi semampai tentu menjadi dambaan untuk hampir semua orang, mungkin termasuk Anda juga. Selain dapat memberikan rasa percaya diri, tubuh tinggi bisa membuat penampilan lebih maksimal karena mudah memadupadankan fashion. Banyak metode yang dapat Anda coba untuk meninggikan badan. Salah satunya dengan cara memanjangkan kaki, seperti yang akan diulas berikut ini. Namun ada beberapa anggapan, kalau tubuh berhenti tumbuh secara fisik setelah usia 20 tahun. Anggapan ini memang tidak sepenuhnya benar. Namun, di sisi lain, bagi Anda pembaca yang sudah menginjak usia lebih dari 20 tahun, tak perlu khawatir dengan tinggi tubuh Anda. Beberapa olahraga berikut ini mungkin memerlukan panduan dari instruktur olahraga karena risiko kecelakaan yang bisa terjadi jika gerakan atau tahap-tahap yang Anda lakukan salah. Dan berikut ini beberapa olahraga yang bisa Anda praktekkan dengan panduan instruktur olahraga Anda. 1. Skipping. Olahraga yang lebih kita kenal dengan lompatan tali ini ternyata mempunyai manfaat yang besar untuk memanjangkan kaki dan meningkatkan massa otot Anda. Pasalnya, dengan melakukan skipping selama 30 menit, itu artinya Anda sudah membakar 450 kalori Anda. Jadi, selain dapat menambah tinggi tubuh, lompat tali ini sangat bermanfaat untuk kesehatan dan performa Anda karena mampu meningkatkan konsentrasi. 2. Cobra Stretch. Gerakan yang mirip seperti gerakan ular kobra ini berfokus pada tulang belakang Anda dengan meregangkannya sehingga bisa menambah angka pada tinggi tubuh Anda. Layaknya ular kobra, olahraga ini dilakukan dengan membaringkan tubuh Anda secara telungkup ke atasan lapisan matras, secara perlahan-lahan mengangkat tubuh Anda bagian atas. Tahan gerakan ini selama kurang lebih 15 detik sebelum bergerak ke posisi awal Anda perlahan-lahan. Dengan mengikuti cara memanjangkan kaki yang pendek ini secara rutin, maka tubuh tinggi bukan sekedar impian lagi bagi Anda. 3. Pilates Rollover. Olahraga satu ini berfungsi secara efektif untuk meregangkan tulang-tulang belakang serta memanjangkan tulang bagian leher Anda. Namun, dalam pelaksanaannya, Pilates Rollover ini cenderung sulit karena Anda harus mempunyai keseimbangan tubuh yang bagus saat Anda harus menopang seluruh berat tubuh Anda pada satu tumpuan. Pertama-tama, berbaringlah secara telentang, sikap sempurna di atas lapisan matras. Lalu angkat kepala Anda perlahan-lahan hingga melewati kepala. Untuk menghindari terjadinya kecelakaan yang tidak diinginkan, sebaiknya Anda mempunyai instruktur olahraga yang bisa memandu Anda dengan baik. 4. Pilates Spin Stretch. Sama halnya dengan poin-poin sebelumnya, Pilates Spin Stretch mempunyai manfaat untuk meregangkan tulang punggung yang bisa menambah tinggi tubuh Anda. Namun, bagi Anda yang belum terbiasa dengan olahraga ini atau tidak terbiasa berolahraga, tampaknya di awal akan sedikit sulit. Pertama, duduklah di atas lapisan matras dengan kaki terjulur ke depan. Buka kedua kaki Anda hingga selebar bahu. Usahakan duduk dengan sikap tegak dan mulailah mencoba menyentuh ujung jari kaki Anda yang engkelnya ditekuk. Jika sudah tersentuh, tahan selama kurang lebih 15 detik.
bergerak ke posisi ada yang semula. Dengan olahraga rutin, gerakan ini tidak akan sulit lagi dan berperan besar untuk tinggi tubuh Anda.